Kementerian Pertahanan Rusia merilis rekaman yang memperlihatkan kerja tempur drone serangnya. Rekamannya diunggah di Telegram resmi Kemhan Rusia pada Sabtu, 12 November 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan, sebuah drone serangan menghancurkan peluncur Grad MLRS dari Angkatan Bersenjata Ukraina. Awak UAV dan drone Rusia menemukan sistem roket peluncuran ganda Angkatan Bersenjata Ukraina yang pergi ke titik pengisian ulang dengan bantuan serangan UAV, peluncur Angkatan Bersenjata Ukraina, dan gudang tersembunyi dengan amunisi untuk sistem peluncuran roket ganda dihancurkan. Dampak serangan dan ledakan juga terekam kamera drone. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!